Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Serdadu Vlog Indonesia, dan kali ini kita akan mereview kiriman senapan. Tapi sebelumnya di belakang saya ini masih ada banyak senapan banyak ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli senapan di Serdadu Rival, bisa langsung aja cek ke nomor CST yang sudah tertera di sini. Ini semuanya. Nah, karena ini saya sendiri, jadi saya akan vlog sendiri juga. Karena teman-teman masih ada acara semuanya, jadi tidak ada teman buat megangin kamera ini. Tapi nggak masalah, tetap kita akan sampaikan vlog senapan ini dengan baik dan benar pada semua sobat dealer yang ada di rumah. Oke, okay, let's go. Nah, oke, okay, teman-teman semuanya, kali ini kita ada di senapan yang pertama. Untuk unitnya ada beberapa sih? Ada 3, 5, 7, 8 senapan di hari ini. Nah, ini untuk unitnya apa aja? Ini yang pertama ada 3 uklik. Ini ya, pan semuanya. Ini pompa bawah dengan woofer velos kayak gini ya. Untuk kelengkapannya di sini, nah, bisa tertulis di sini. Nah, ini ada 3 jahpan dan juga ada mimis jawara GR8. Untuk mimisnya sendiri kayak gini. Nah, ini ya teman-teman, mantap juga ini mimisnya. Kita untuk standar uklik sih udah oke banget. Nah, kayak gini dalamnya. Di sini untuk kelengkapannya juga lengkap. Untuk setiap unitnya ada tali sandang, ada gantungan mimis, ada mimis tes, dan juga ada peredam bawaan. Kalau Yavan juga ada sil-sil kayak gini ya teman-teman. Nah, ini udah ready. Nantinya kita akan kirimkan ini kepada, nah ini ada alamat pemiliknya, Bapak siapa ini? Kamren ya, Bapak Kamren yang ada di Kalimantan Selatan, Kota Banjar, Kalimantan Selatan. Untuk unitnya ini ada 3 jahwan. Oke, kita geser lagi juga di belakang sini. Ini ada unit Predator dengan larasnya di sini ada ya warna birunya. Nah, detailnya seperti ini. Enaknya kalau vlog sendiri bisa lihat detailnya loh. Nah, ini jarang-jarang ini. Seperti ini. Untuk kelengkapannya pun juga ada tali sandangnya di situ. Ada gantungan mimisnya. Ya itu, dan juga magazine, dan juga ini udah ada hasil akurasinya, mantap ya, 4 kali tembakan loh ini kayak gini. Kita akan kirimkan ini kepada saudara Desu yang ada di Badung, Bali. Ini kita kirimkan ini kemungkinan di tanggal 6 ya. Lanjut lagi, di sini ada SR Stainless. Ini popornya dia klasik sono seperti ini. Untuk detailnya kita cek juga. Nah, ini kayak gini. Nah, mantap banget ini untuk stiker dari SR seriesnya sendiri. Nah, untuk pemiliknya kita cek alamatnya dulu. Nah, ternyata di sini. Ini untuk kelengkapannya menggunakan teleskop Thomson ya ini. 39x40 untuk hasil akurasinya seperti ini. Nah, kalau dari belakang biar lebih kelihatan. Ini 4 kali tembakan kayak gini, teman-teman. Mantap banget. Ini juga ada mimisnya juga. Ini pakai mimis Jawara GR12 yang ada di bawah sini. Ini ada kaos dan juga topi SR series, karena setiap pembelian SR series tetap mendapatkan kaos dan juga topi. Di sini ada, nah, ini nota transaksi ya, ada notanya tetap juga, ada STKS dan juga kartu garansi. Ini kita akan kirimkan unit SR series ini. Di sini ada pemiliknya, nah itu Bapak Ronald Pak Pahan. Di situ kepada Bapak Ronald di Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Lanjut lagi ke sebelah sini. Ada unit mantap sekali, Ghost Warrior. Nah, ini biar enak. Ini fullnya, kita juga cek juga untuk detailnya di sini. Nah, itu untuk detailnya. Dan ini sudah menggunakan regulator. Ini regulatornya. Ini untuk larasnya dia 60. Untuk tabungnya ini 360.
duralium tabung padat. Di sini ada setelan juga untuk powernya. Ini picunya, kokangnya, untuk detail dari kusweriannya emboss ya, keren sekali teman-teman. Nah, ini kelengkapannya peredam HW 100 dan juga tas senapan aja seperti ini. Kemudian ini juga unit sel, kita akan kirimkan ini pakai, nah iya, pakai Shopee pembeliannya, kepada saudara Edi Arianto yang ada di Waikanan Provinsi Lampung. Lanjut lagi ke senapan yang di samping sini. Di sini ada unit Mauser, unitnya seperti itu. Untuk kelengkapannya ini ada peredam dan juga tas, karena ini unit single set juga, dan ini kemungkinan juga masih masuk sale bulan Februari kemarin kayak gini. Tapi ini sudah habis kemungkinan selnya ya, kita ganti dengan promo yang baru di bulan Maret ini. Bisa langsung aja cek ke nomor chat kita yang sudah tertera di video ini. Dan ini untuk unitnya Mauser OD38 seperti ini, single shoot, chambernya warna hitam, dan ya seperti ini untuk powernya klasik coklat. Untuk pemiliknya di sini ada saudara R Rombot, yaitu kepada saudara R Rombot yang ada di Berau, Kalimantan Timur ya, Berau. Dan lanjut lagi, di sini ada Yahvan lagi. Ini Yahvan pompa bawah warna hitam seperti ini. Dia untuk kelengkapannya juga standar uklik aja. Di sini ada peredam, ada gantungan mimis, ada mimis test, ada swivelnya juga untuk unit uklik. Dan ya seperti ini untuk paket pembelian uklik, sudah siap digunakan sebenarnya karena udah ada visirnya. Nanti kalau ada rezeki lebih bisa menggunakan teleskop ya teman-teman, karena sudah support yaitu untuk chambernya pakai teleskop. Oke, kita akan kirimkan unit Yahvan ini kepada, di sini ada saudara Uus atau Usman, mungkin namanya Usman, panggilannya di desanya Uus. Kita akan kirimkan di Kabupaten Pangandaran. Pangandaran itu mana ya, sana ya, sebetulnya pokoknya nanti kita akan kirimkan ke saudara Usman atau Uus di Pangandaran. Oke. Oke teman-teman semuanya, jadi itu adalah kiriman kita di hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau beli senapan di Serdadu Rival, bisa langsung aja cek ke nomor kita yang sudah tertera di bawah sini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita dan juga subscribe YouTube kita, ada di Serdadu Vlog dan juga Serdadu Rival Indonesia. Jadi teman-teman bisa cek ke Serdadu Rival untuk video-video terupdate di Serdadu Rival Indonesia. Oke, sekian dari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.